Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apabila mereka masih muda, Rizky 21, kamu 22, mereka untuk 4 tahun yang lagi mereka masih sangat mampu. Tinggal induk organisasinya, peliharilah mereka dengan benar. Ya. Yang kedua, supaya jangan ketinggalan sepur, maka terus siapkan kaderisasi. Ya, tidak hanya dua cabang ini, tapi cabang-cabang yang lain, mohon semuanya ikut. 270 juta rakyat Indonesia hanya 2 emas. Saya kira Bapak Menteri sudah mikir sampai botak, mikirkan bagaimana. Saya yakin 2028 kita akan lebih banyak lagi, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan saya tidak ada pertanyaan khusus ke saya, tapi saya dikasih kesempatan untuk ngomong. Pertama-tama, saya lebih membahas kepada prosesnya dari hulu sampai hilir, mengutip pembicaraan Pak Anin beberapa waktu lalu, bahwa memang proses prestasi ini tidak seperti semudah membalikan telapak tangan gitu. Jadi memang ada proses panjang, khususnya kami di Panjat Tebing, kami mulai berproses dari 2020 sampai sekarang, dan benar-benar kolaborasi dari Kemenpora dan Federasi Panjat Tebing Indonesia itu sangat kompak. Mungkin satu-satunya cabang olahraga yang memang sumber bantuannya langsung dari Kemenpora itu adalah Panjat Tebing, dan memang kami fokus banget untuk mempersiapkan Paris 2024 ini, dan semoga kedepannya di Los Angeles 2028 kami bisa konsisten untuk mempertahankan prestasi itu, bahkan bisa meningkatkan pencapaian medali, karena memang hasil dari kemarin untuk di sektor putri kami kurang beruntung. Tapi kalau kita bahas tentang probability, kami memang layak untuk bersaing di level perebutan medali emas gitu. Jadi sekali lagi Bu Yeni, Pak Menteri dan semuanya, Pak Anin sudah membantu kami semua dalam berproses. Impian kami semua pelatih dan atlet hanya untuk berlatih fokus untuk itu semuanya. Jadi selama ini sudah di sangat disupport dan terima kasih. Semoga Panjat Tebing semakin maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.